Pemirsa Indonesia banget, Gunung Parang memang mempesona banget ya. Tapi ini hanya sebagian kecil keindahan alam di Jawa Barat. Tidak jauh dari Gunung Parang, ada sebuah taman yang dinamakan Taman Batu atau Stone Garden. Ada apa ya di sana? Hai pemirsa, sekarang Sandra lagi ada di Stone Garden, tepatnya ada di Cipatat, Padalarang, Bandung Barat. Anak-anak Bandung bisa datang langsung ke sini loh, ke Stone Garden. Katanya nih, dengar-dengar tempat ini tuh dulunya lautan, tapi kayaknya gak masuk akal deh. Masa gunung begini dulunya lautan? Bener gak ya? Coba deh Sandra langsung tanya aja sama orang yang ada di atas. Yuk! Club rocker, flow rider, Ina. She's moving like oh 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 oh. He's moving like oh 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 oh. She's moving like oh 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 oh. She's moving like. Stone Garden sendiri sangat ngehits di media sosial. Di tempat ini banyak anak muda yang datang untuk berwisata ataupun berfoto-foto. Sandra jadi penasaran nih. Stone Garden ini berada di Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Padalarang, Bandung Barat. Tempat ini memang didominasi oleh bukit kars yang dijadikan pertambangan batu. Persawahan dan bebatuan bercampur menghias tanah Padalarang ini. Sandra jadi penasaran. Bagaimana sih bentuk nyata Taman Batu ini? Wah, pemirsa, Sandra udah sampai aja nih di Stone Garden Geopark. Ternyata cuma 10 menit doang Sandra dari bawah ke sini. Dan Sandra tinggal satu pijakan lagi udah sampai di atas. Keren banget. Emang sih agak panas sama berbahaya buat kaki kita. Tapi tenang aja kalau misalnya mau sewa payung atau sewa sepatu boot, ada di bawah. Nah, sekarang Sandra mau jalan cobain ke atas ada apa ya. Di lokasi, Sandra sangat takjub loh melihat pemandangan batu yang begitu banyak dari kecil hingga yang besar. Batu-batu ini tersusun seperti karya seni berlatar belakang birunya langit yang indah. Dan tidak lupa terlihat juga pertanian dan hutan. Tentunya menambah keindahan alam. Sandra masih bingung, katanya batu-batu ini dulunya karang lautan. Bener gak ya? Karena Sandra kepo, Sandra jadi pengen tahu nih, bener gak sih apa yang diceritain di media-media sosial tentang Stone Garden ini? Halo Kang. Halo juga. Sandra. Hendar. Siapa Kang? Hendar. Hendar. Ya ampun pemirsa, lihat deh bajunya udah kayak Sunda banget. Ini pasti tuh guide-nya sini ya? Insyaallah. So, gimana sih? Ya. Pemirsa, Sandra mau tanya-tanya nih. Ya, pertanyaan yang awal tadi Sandra tanyain. Ya. Sandra tanya, ini tuh tempat memang bener lautan ya? Jadi gini ya, Pak ya. Dulunya. Dulu menurut ini, sebelumnya kan diteliti dulu sama para kelompok riset Cekungan Bandung, itu KRCB. Dari geologi sih kebanyakan. Dulunya emang ini sekitar kurang lebih 30 juta tahun yang lalu ini merupakan lautan dangkal. Nah, ini kenapa bisa dikatakan demikian? Karena di sini banyak ditemukan fosil-fosil biota laut. Biota laut. Semacam bentuk karang, batu-batu ini kan berbentuknya karang. Nah itu prosesnya dari proses pelarutan. Jadi setelah laut surut, mungkin setelah beberapa juta tahun kemudian ini laut surut, ya muncullah batu-batu gitu. Berarti bisa dilihat keong-keong gitu apa kerang-kerang zaman dulu apa gimana? Bisa kelihatan dari bentuk buktinya. Fosilnya? Mungkin di sebelah sana kita sangat secara kasat matanya kita bisa lihat fosil-fosil. Kebanyakan sih semacam terumbu-terumbu karang itu, biota-biota laut gitu, untuk kerang-kerang gitu. Terus untuk hal-hal fosil itu kita
ini wasiat dari para ilmuwan juga, itu mesti dijaga. Makanya untuk pengunjung kadang-kadang kalau nggak ada kepentingan khusus, kita nggak boleh masuk ke area sana. Oh, ya, karena dijaga sekali. Dijaga ya. Itu, ngomong-ngomongin kalau dijaga itu berarti dikelola. Dikelola sama siapa sih daerah ini? Untuk Sundari sendiri ini dikelola oleh masyarakat. Awalnya kita masyarakat kan dulunya ini kebanyakan mata pencarian itu dari tambang. Nah ini nih gunung, seperti gunung. Ada tambang emas? Buk. Mau kalau ada emas pemirsa biar tambah kaya gitu loh. Ini kan bukan dulunya tambang batu kapur, Pak. Batu kapur itu batu gamping yang kandungan kapur sama kalsiumnya itu sangat bagus. Makanya para penambang ini kebanyakan gunung. Alhamdulillah untuk Sundari sendiri ini kita bisa selamatkan. Jadi udah nggak boleh ditambang. Jadi memang khusus wisata. Ini pusaka bumi itu mesti kita jaga. Kang, tadi kan ngomongin tentang ada fosil-fosil tuh, Sandra tertarik untuk tanya-tanya dan lihat langsung boleh ya? Boleh. Kita langsung aja ke TKP mungkin. Ya. Ada emas nggak ya? Tambang emas nggak ya? Enggak. Ya udah kita lihat itu yuk. Ikut saya aja. Wah pemirsa, ternyata benar loh, Stone Garden ini dulunya lautan. Sekitar 27 juta tahun silam, dataran tinggi Bandung merupakan lautan dangkal. Kang Hendar pun menunjukkan fosil koral yang masih terlihat dengan kasat mata. Oh. Seperti kayak ini nih, Bang. Nah, ini. Mana, Kang? Nah, yang ini nih, kan batu-batunya. Ini jelas beda. Ini bukan batu, ini fosil. Fosil binatang laut, terumbu karang semacam. Nah, kayak kalau kerang-kerangnya sih banyak kan udah dibawa ke museum yang di geologi yang di Bandung. Jadi sebagian yang sekira-kira udah langka di sini udah dibawa ke sini. Kalau yang ini ya, banyak kan banyak. Ini tekstur batunya bukan batu, ini fosil. Ini kok kayak ulat atau uget-uget atau apa sih? Iya kayak binatang laut yang semacam plankton-plankton gitu, Pak. Oh gitu. Iya. Mungkin pada zaman itu besar sekali ya. Iya, mungkin. Masih banyak sih area dari sini ke sana. Ini bukti nyata kalau memang ini tuh bekas lautan ya dulunya ya. Ini bukti yang masih banyak sih di kayak gini. Ini sebenarnya itu bukan apa batu. Lagi? Ini semacam kerang, cuman sehubungan mungkin waktu umur yang udah jutaan tahun ini udah mulai menyatu lagi. Terus ini kalau dipecah bentuknya kayak gimana batu-batunya? Tetap seperti lapisan atau seperti apa? Iya seperti ini sih tetap, cuman kalau dipecah ini mungkin si batu-batunya kan ini namanya batu gamping. Ini fosil yang udah jadi batu gamping. Batu gamping yang mungkin banyak diburu untuk produk bahan seperti semen. Bahan bangunan ya? Bahan bangunan. Pengen aku copotin nggak bisa, pengen aku gigit, jangan deh nanti giginya ompong. Ya udah deh Kang, bagus banget sih emang tempatnya. Jadi Sandra pengen lihat-lihat nih yang lainnya teman-teman. Coba yuk kita jelajah lagi, Sandra mau foto-foto. Stone Garden memang unik ya guys. Berada di ketinggian 709 meter di atas permukaan laut, tempat ini menjadi sangat menarik. Bukan hanya pemandangan yang indah, udara di tempat ini pun sangat sejuk. Tahu nggak guys, Stone Garden ini dikelola oleh masyarakat setempat loh. Harga tiket masuk ke tempat ini hanya Rp5.000. Karena harga yang terjangkau, banyak loh wisatawan datang ke sini. Tapi Sandra melihat nih, ada pria yang sedang duduk di atas batu. Sandra mau gangguin. Pemirsa, ada orang cowok-cowok lagi bangun nih. Mungkin mereka terlalu lama sendiri. Sekarang coba Sandra mau grepek, mereka mau ngapain sih. Mas, lagi ngapain di sini? Pemirsa nih para pria ini lagi nongkrong. Nongkrong apaan? Di sini nggak ada cewek lewat lagi. Lucu amat sih mas-masnya. Mas, saya kan lagi traveling sendiri. Nggak afdol kalau nggak ada teman fotonya nih. Saya foto ya. Sini-sini mas.
deketan biar nggak terlihat single melulu. Oh, tuh ah. Terus mas, ini kombo kamera, boleh deh Sandra jadi modelnya, fotoin ya. Ntar kirim via email. Nah. Nih. Nyalain ya. Yang cantik dulu, yang cantik dulu. Kalau sudah follow Sandra Olga, nanti jangan lupa buat tag ke Indonesia Banget. Yuk kita sama-sama ngomong yuk. Stone Garden Indonesia Banget, oke? Okay? Okay. 1, 2, 3. Stone Garden Indonesia Banget!